how do I deal with high pressure? So aku lupa aku baca ini di mana, dan aku lupa mungkin aku nonton di YouTube atau aku baca somewhere, tapi ada statement bahwa if you're the smartest person in the room, then you're the one that's not growing, or you're growing the least. Jadi maksudnya adalah kalau kita adalah orang yang paling pintar di satu ruangan, berarti kita satu-satunya orang yang nggak tumbuh, karena kita nggak belajar dari orang lain, nggak belajar dari pengalaman kita, dan nggak menjadi lebih baik lagi. Intinya adalah pada saat kita feel under pressure, itu kan mungkin karena kita merasa we're not good enough, we're stressed out, we're trying to reach an expectation yang susah untuk kita raih, apapun itu gitu ya, kita struggling. Dan dari situ aku percaya bahwa pada saat kita struggling itu, disitulah saat dimana kita tumbuh dan kita kayak justru menjadi lebih baik setelah itu. When you're stressed, you're actually growing, you're out of your comfort zone and you're gonna become better. Itu kalau secara mindset ya, aku rasa kalau lagi stres aku balik ke mindset itu dan aku biasanya jadi lebih tenang ngejalaninnya gitu loh. Selain dari itu kalau lagi stres, you know, I take my time off juga. Aku tuh nggak yang wah power through setiap hari gini-gini, kayak kemarin tuh sempet sibuk banget, akhirnya aku juga minta libur gitu sama manajer aku. Aku bilang aku udah mulai ini nih gitu, aku kayak perlu a few days off, time with my family. Jadi kayak how to deal with high pressure is to also know yourself, know when to stop, know when to, you know, recharge, dan mengenal diri kamu. Ya mungkin aku ngomong itu aja deh, quote yang ada di buku aku sih yang aku sampai sekarang suka banget. Jadi kayak the people who survive are not the smartest, are not the most beautiful, are not the strongest, but the people who are most responsive to change gitu. Jadi orang-orang yang survive itu, orang-orang yang maju itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kuat atau yang paling cantik, tapi orang-orang yang paling adaptif, orang-orang yang paling bisa memberikan respon yang baik terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Jadi intinya perkembangan gitu, orang-orang yang bisa tumbuh dari apa yang terjadi dalam hidup mereka. That's what I keep thinking. Jadi I wanna be someone who's very adaptive to change. Dan akhirnya aku tuh jadi kayak gak gampang puas dengan apa yang aku udah punya sekarang gitu. Aku merasa aku harus terus berkembang, aku harus terus tumbuh, aku harus terus mencoba banyak hal baru. Karena gak pernah ada satu titik dimana aku merasa benar atau aku merasa cukup pinter, karena there's no such thing, right? Kita gak pernah, we're never smart enough, we never know everything, we're always imperfect. So that's kind of like the mindset that I'm at. Mungkin bisa berguna buat teman-teman. Aku itu sempat les. Aku sempat les untuk prepare buat si ujian ini. Tapi aku nggak betah. Aku lebih senang belajar sendiri gitu. Aku merasa kayaknya kalau diajarin orang lain, mungkin khususnya guru yang itu ya aku nggak tahu sih. Cuman kayak aku merasa kurang efektif gitu. Jadi kayak dalam satu atau dua jam itu aku merasa, aduh kok kita malah ngeliatin bagian-bagian yang mungkin balik-balik ke situ lagi gitu loh. Aku udah lebih pengen kayak mendingan langsung ke weakness aku. Aku tuh tipenya kalau belajar tuh udah langsung ya udah kelemahan aku di sini, fokus di situ aja. Karena kalau misalnya generally di area-area lain udah lumayan lancar, enggak usah kita balik ke area situ lah gitu. Jadi aku tuh kalau belajar lebih ke kelemahan. Jadi akhirnya kurang cocok les dan akhirnya belajar sendiri. Thank you.
tadi aku udah share sedikit di awal video ini bahwa aku tuh orangnya tipenya belajar itu well, pertama aku pasti scanning secara general dulu. Jadi apapun yang aku pelajari itu aku pasti generally scan what I want to learn today, pick the chapters I want to finish today, pick the bits I want to pick today. Dan begitu aku udah selesai misalnya membaca, pada saat aku melanjutkan proses belajar itu, aku akhirnya fokus di bagian yang aku belum ngerti gitu. Kadang-kadang kan kita kalau lagi baca itu kita tahu lah ada bagian-bagian yang kita tuh dengan mudah kita ngerti, rangkep, nempel. Dan ada bagian-bagian yang kita kayak, ini gue belum ngerti nih sepenuhnya gitu. Nah, bagian-bagian itu biasanya aku highlight dalam proses aku membaca itu. Dan di akhir proses belajar itu I go back to that and I really really focus on the things that I haven't understood. Dan aku nggak terlalu ngulang-ulang lagi di bagian yang aku udah maksudnya cukup ngerti gitu. Jadi aku selalu mencari kelemahan dan selalu mencari kayak kekurangan aku justru dalam proses belajar. Dan itu menurut aku paling efektif. Dimulai dari kekurangan, dimulai dari kesalahan gitu. Jadi kalau kita ngeliat PR, misalnya dapat nilai balik, kita langsung ngeliat tuh kesalahannya di mana. Nah biasanya itu tuh yang abis itu nggak lama aku latih-latih terus di rumah gitu. Sampai akhirnya ngerti. Itu secara general proses belajar aku, filosofinya kayak gitu. Makanya mungkin jadinya aku tuh lebih cukup cocok belajar sendiri tipenya. Karena kan kekurangan orang beda-beda ya. Kalau aku udah langsung pengen fokus aja ke yang kelemahan aku gitu jatuhnya. Jadi kadang-kadang kalau ngikutin program ya oke juga sih, cuman aku pengen lebih fokus aja. Aku juga sempet gap year. Jadi setelah SFA itu aku setahun gak kuliah dulu. And that's one of the best decisions I made. Karena kalau enggak mungkin aku gak akan pernah masuk Oxford. Karena di tahun itulah aku akhirnya memberanikan diri untuk apply ke Oxford. Jadi di tahun terakhir aku SMA itu aku gak berani gitu. Karena ya ada banyak alasan lah.